Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meluncurkan program internet desa Sumatera Selatan maju untuk semua di Hotel Novotel Palembang. Sebagai tahap awal, sebanyak 34 desa kelurahan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan mulai merasakan internet secara gratis bekerja sama dengan Icon Plus. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan dengan jaringan internet masyarakat juga harus siap terhadap perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi. Kedepan semua desa di Sumatera Selatan sudah terpasang internet. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan bekerja sama dengan Kemenkominfo Republik Indonesia, pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Selatan dan PT Icon Plus untuk melakukan percepatan dan pemerataan internet desa. Mereka akan tahu kita, kita akan tahu kondisi desa kita secara langsung, real time. Dan ini secara bertahap. Hari ini 170 desa, internet dan websitenya akan sudah diaktifkan dan ke depan kita bertarget. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Rizwan menjelaskan program internet desa bertujuan tersedianya fasilitas internet, peningkatan SDM di desa, tersedianya informasi bagi masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, menggali potensi desa dengan sarana seluruh desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Atau membuat tower BTS dari Kominfo dengan usulan dari Pak Gubernur Sumatera Selatan untuk menghilangkan daerah-daerah black spot. Nah, satu tahun tadi ini akan disinergikan baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Kominfo RI, dan dari PT Icon Plus. Sementara itu, Dirut Icon Plus Iwan Purwana mengatakan launching ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menuju Sumatera Selatan maju untuk semua dalam memajukan sumber daya manusia yang unggul. Icon Plus berusaha memfasilitasi program internet desa yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Jadi, inisiatif ini tentunya inisiatif Pak Gubernur. Kemudian di sisi kami, Icon memiliki fasilitas, memang memiliki fasilitas dan akses untuk membangun jaringan internet yang tentunya nanti bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, ya, pemanfaatan internet baik untuk ekonomi, belajar, dan... Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memfasilitasi website desa untuk tahun 2019 ini sebanyak 170 desa mendapat website desa yang akan terintegrasi internet. Tim Liputan Sriwijaya TV.